warnanya apa ya mas abang? Tiga W apa ya mas bakalnya? Oh gas LPG FE74HD ya, super speed ya mas ya? Oh halo, assalamualaikum teman-teman, selamat datang dan kembali lagi bersama saya di vlog Tanto Jalan-Jalan. Kali ini saya sedang berada di sebuah dealer ya, ini di Kudus, dan ini saya mendapati, melihat, menemui truk kanter yang Euro 4 tapi yang FE74, tipenya FE74. Jadi truk ini adalah truk super speed ya, truk super speed. Nah, warnanya merah, keren. Memang ini diinden ya sama pengusaha gas. Ini mau dibuat kendaraan yang memang untuk mengangkut gas. Nah, yuk kita lihat ya seperti apa truknya. FE74D. Oke, kita lihat dari dekat. Ya. Jadi yang kemarin yang sempat tanya ya, yang penasaran sama kanter Euro 4. Bedanya neng apa mas? Gardanya ya? Oh, gardanya. Coba ukurannya nih teman-teman. Berarti ini ya 4,4. Timing rasionya ya 4,4. Terus ini simbolnya gardan apa pernya plus gas. Seperti ini. Nah, coba kita lihat mesinnya dari dekat. Kalau untuk kanter Euro 4 seperti apa? Tetap ada EGR-nya ya. Nah, di sini tampungan airnya di sini. Jadi masih sama mesinnya, kalau nggak salah nih. Nih. Tutupnya nggak ada ya. Jadi dia masih nyatu dengan ini. Di tampungan. Nah, terus radiatornya ayo. Ini kipas gede ya. Oh. Cuman beda kayak punya saya, kalau yang punya saya itu agak besar yang apa radiatornya. Ini kalau super speed dia lebih kecil. Kalau punya saya kan FE84G atau kanter HDL ya. Ya, lebih kecil radiatornya. Nah, tapi kipasnya gede tenang ini. Nih. Lagi dipasang kabel apa, Mas? Mungkin tadi. Coba. Oh, speed emergency. Oh, angkut gas. Oh, jadi ini dipasang kabel untuk speed emergency karena dia nanti untuk khusus mobil gas. Pantesan kok warnanya merah. Jadi truk enter ini truk enter yang super speed ya teman-teman. Nah ini mobilnya seperti ini truknya. Dan filter solarnya, nah ini filter solarnya nih, ada dua ya, sama ya kalau untuk filter solarnya ya. Nah, akinya pakai ini, ada dua. Terus gas buangnya, oke. Coba, ini sasisnya panjang ya. Nah, lampunya kayak gini. Tuh, jadi kemarin ya teman-teman yang tanya yang super speed, kayak apa yang kanter Euro 4 nya. Nah ini baut rodanya tetap menggunakan 6 baut. Terus ini napnya segini ya, yang membedakan cuman ini tadi gardannya, timing rasionya 4,44 atau 4000,444. Nah coba kita lihat dari sisi kanan tangkinya. Ini yang ngeri tulisannya ya. Kendaraan khusus menggunakan bahan bakar solar deck Setane 51. Ini ya bisa membuat sopirnya mencret ini kalau diisi solar deck bos ya. Pakai biosolar aja, pengalaman saya aman kok pakai biosolar. Nah, ayo kita lihat lagi dari sisi kanan mesinnya. Nah, seperti ini. Turbonya. Oh, jadi konstruksinya seperti ini ya. Terus masuk ke intercoolernya, ya ini masuk ke dalam turbo ya anginnya. Just coba
lihat ke dalam. Lagi dicoba. Kabelnya tadi ya, untuk kabel emergensinya. Jadi buat teman-teman yang penasaran untuk Hunter Euro 4 yang super speed, nah seperti ini ya interiornya, oke pak. Nembe masang apa pak? Komputer skakomer. Emergency nggih. Jadi untuk emergensinya teman-teman, ini kalau mobil gas begini ya. Sama bapak kepala mekaniknya. Kali Pak Sinten, Pak. Asmanipun? Belum? Oh, Pak Bro nggih, kali Pak Bro niki. Nah, ini ya. Dari sisi pintunya yuk kita review, ya, kita ulas ya, masih tetap standar ya, sama kayak yang lama modelnya. Gulungan pintu masih manual. Terus ini apa namanya, kotaknya, lacinya masih sama seperti yang dulu ya. Nah, joknya juga masih dibungkus plastik rapi, dan ini masih dipasang. Mas apa ini jenenge? Mas Beju? Jenenge kayak bis Mas Beju? Nah, ini dari sisi belakangnya seperti ini ya, kabinnya. Nah, kita lihat sekarang dari sisi sebelah kanan seperti apa. Tak mohon izin. Mohon izin, Bang. Ningali. Nah, ini seperti ini teman-teman. Nah, ini setirnya masih sama seperti yang lama ya modelnya. Terus speedometernya seperti ini. Nah, ini agak ganggu sedikit sama Pak Bro. Terus ini untuk kamera mundurnya ada di depan di sini ya, di sebelah sini ya teman-teman. Ini kamera mundurnya ada di sini. Coba naik. Nah, seperti ini teman-teman. Ini lagi di rancang ini. Listrikannya mbuh dipasang opo tadi sama Pak Bro. Wow. Lampunya juga, untuk lampu dalamnya masih sama ya. Seperti ini, nggak ada perubahan. Ngatur biosolar aman, Pak. J, tapi kalau nggak entok terus biaya pakai supirnya lah orang jajan. Sing ning omah arane tinggalane nggih. Nggih to. Saniki solar deck niku pun hargane hampir 20 19 lebih. J. Noten, kacanya kan kata. Terus pengusaha juga menjerit yang dijalui ongkos dulur. Noten. Nggih, ini menurut pengalaman kula, noten. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi sedikit untuk pengobat rasa penasaran buat teman-teman yang pengen lihat Hunter yang super speed yang tipenya FE74 ini ya, FE74 super speed, modelnya seperti ini, biasa buat angkutan armada Lombok, terus buat ngangkut apa namanya sayur-sayur. Super speed ini yang membutuhkan kecepatan, ini cocok nih ya. Tapi sayang saya nggak ada kesempatan untuk nyobain test drive-nya. Tapi saya rasa samalah ya kalau untuk test drive-nya seperti truk Hunter Euro 4 yang saya bawa. Nah, cuman ini cuman beda tipe. FE74 yang memang untuk spesialis lari. Spesialis kenceng, Pak. Oke, teman-teman, terima kasih. Demikian sharing kawro kita tentang Hunter Euro 4 ini. Nah, nggih, spesialis playon katanya Pak Bro. Terima kasih Anda sudah menonton. Mohon maaf bila mana ada kekurangan.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Belum? Iya. Solar ini kok? Iya, lumantus, Pak. Tapi sudah rotok mendingan ya rotok ini. Matur Pak Bro. Sampun diizin ke review tekan ribun, ya? Iya. Selamat bertugas, Pak Bro.